Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Grand Peace Online. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai konten kita Grand Peace Online, gue mau kasih tahu kabar buruk, mungkin ya bisa dibilang buruk. Jadi seperti yang kalian kebanyakan udah tahu, game Shinobi Life itu lagi di delete sama Roblox sekarang. Literally di delete, guys. Bener-bener gak ada, bukan di review atau diapain, tapi di delete ya. Kalau kalian lihat screenshotnya nih, konten deleted, yang artinya dia tuh bener-bener di delete dari Roblox. Hilang, dihapus sama Roblox gitu ya. Dan permasalahannya itu paling besar, teman-teman, dan ini emang udah gue duga-duga dari lama sih, yaitu adalah copyright ya. Makanya gue selalu bilang, cuy, copyright itu bukan sesuatu yang remeh kalau gue bilang ya. Karena bayangin aja, cuy, game sebesar Shinobi Life 2 aja, itu game yang setiap hari punya lebih dari 100.000 player, bisa hilang tanpa jejak, nggak ada apapun, hilang, literally hilang, cuy. Sama grup-grupnya hilang ya, Naruto RPG itu kayaknya dia kena copyright itu pertama dari grupnya dulu, teman-teman, dari Naruto RPG dulu kenal ya. Abis itu ya masuk ke gamenya dan semuanya hilang, yang artinya ya hilang, udah kita udah nggak bisa main lagi sekarang ya. Yang bisa kita lakuin cuma bisa menunggu doang ya, teman-teman ya. Semoga akun kita kembali. Katanya akunnya sih aman ya, akunnya katanya aman, cuman yang hilang itu gamenya doang sama grupnya ya. Nah itu yang gue sangat sayangkan sih, karena gue udah beli game pass-nya, sayang duitnya kan, teman-teman ya. Aduh, cuman ya udah lah, teman-teman ya, kita cuma bisa menunggu doang ya. Semoga aja gamenya balik lagi, semoga aja kalian bisa bisa main lagi ya. Soalnya itu game, salah satu game yang ngebuat gue lumayan besar sih. Bayangin aja, cuy, dalam satu bulan aja itu gue bisa sampai 10.000 subscriber hanya gara-gara game itu, cuy. Jadi itu salah satu game yang cukup besar sih menurut gue ya. So ya udah, karena hari ini jadwal kita GPO, jadi gue nggak bisa bahas tentang Shinobi, walaupun tadi gue udah bahas sedikit tentang Shinobi. Nggak apa, di video kali ini kita akan nge-showcase One Sword Style ya, One Sword Style punya Zoro ya. Dan untuk belinya nanti gue kasih tahu tempat belinya di mana. Tapi sekarang kita akan showcase langsung dulu, teman-teman ya, biar cepet ya, teman-teman ya, soalnya gue nggak pengen lama-lama nih video. Oke, langsung aja. Dari skill pertama itu kalau nggak salah yang Kaliber Phoenix ini kalian nggak perlu mastery sama sekali. Mastery yang ini ya, mastery yang sword di sini. Nah, mastery yang sword mastery di sini, ini kalian nggak perlu pakai mastery sama sekali, dia 0 kalau nggak salah. Dan kalian juga nggak perlu bayar, kalian cuma perlu bayar pertama doang yang 10.000 itu, kalian udah bisa dapat satu skill yang namanya Kaliber Phoenix. Dan dia bentuknya kayak gini, teman-teman nih, swam kayak gitu ya, gigi sih itu sakit banget, coy. Dan untuk nyerangnya sendiri kayak gitu, cuy, nyerang biasanya ya. Nih, 5 combo gitu ya, biasalah, sama kayak kalau kalian pakai melee juga kayak gitu ya, 5 combo. Dan untuk skill kedua Rapid Slash, ini gua nggak tahu berapa, kayaknya 20 deh masterinya. Bentar ya. Dia bentuknya kayak gini, teman-teman. Rada lama lalu kita cas. Nah, kayak gini ya. Itu bisa lama banget, cuy. Ini bisa lama banget dan itu bagus banget buat memojokkan musuh ya. Gue sering kali kalau ngelawan Arlong gitu atau ngelawan King Kong atau Monkey King, King Kong sih gua manggilnya. Itu gue biasanya bawa ke pojok-pojok, terus gue langsung rapid slash kayak gini. Ini enak banget, cuy, karena musuhnya kalau kena gini tuh kayak nge-stun gitu, cuy. Itu yang bikin enak sih. Dan damage-nya sendiri juga ya lumayan lah ya. Itu gue belum pakai haki loh. Untuk haki nanti gue bikin video khusus, oke? Oke, kita lanjut ke skill selanjutnya, itu adalah Raging Serpent ya. Ini GG banget, teman-teman, karena ini bener-bener area skill ya. Area kayak gini, teman-teman. Cedir! Oh, bisa kena semua, cuy. Ingat kayak waktu itu gue bikin video pertama kali. Kita coba lagi. Raging Serpent. Itu bener-bener teleportasi, cuy, jurusnya, cuy. Tapi dia makan banyak stamina kalau kalian hold terus ya. Itu soalnya bisa di hold. Dan kalau kalian hold, dia akan makin besar lingkarannya dan ya makin banyak makan stamina ya. Oke, kita lanjut dulu ke skill selanjutnya. Shishi Song Song, ini skillnya skill paling epic dari Zoro ya menurut gue ya, teman-teman ya. Skill terepiknya Zoro nih kayak gini nih. Ini dari jarak jauh banget, cuy. Bisa dari sini nih. Shish Son Son. Gigi langsung hilang, cuy. Ya ini bandit sih. Bandit sih. Kita coba lagi deh, kita coba lagi. Tunggu. Ini matiin dulu.
Kaliber. Waduh, kok gak kena? Gue nge-lag teman-teman. Aduh, sorry teman-teman ya. Itu kena sebenernya, cuman gue nge-lag. Kita lanjut deh. Sisi Sonson kita coba lagi ya. Dari sini bisa gak nih? Soalnya itu jaraknya jauh banget cuy. Parah jauhnya. Dari sini. Kena dua sekaligus nih. Giga. Kena dua sekaligus cuy ya. Oke cuy, kita lanjut lagi ke skill selanjutnya. Itu adalah Dragon Blaze. Dimana Dragon Blaze ini adalah skill terakhir. Kalian butuh 200 mastery ya cuy ya. Kalian butuh 200 sword mastery. Dan itu gila banget sih. Naikinnya lama cuy. Itu kalian paling bisa sampai level 80-90 mungkin baru bisa ngedapetin skill Dragon Blaze ini ya. Oke cuy, kita langsung coba aja cuy. Ini kelihatannya kayak cooldown gitu ya, tapi sebenarnya ini enggak nih. Dia awal-awal doang nih. Kita coba ini area teman-teman ya. Ini paling GG sih. Paling GG, lihat nih. Awas cok, lu mati. Dragon Blaze. Dia udah kena damage-nya gede sebesar damage-nya Sisi Sonson. Abis itu dia ngebakar lagi cuy. GG enggak pakai api biru ya. Pakai blue gas ya. Pakai api biru aja. GG banget pokoknya itu skill Dragon Blaze ini enak banget sih. Nih lihat nih, 5 nih cuy ya, 5 cuy. Gue pengen lihat cuy, apakah bener 5 itu mati tadi, mati semua 5 loh coy. Apalagi itu belum gue pakai haki loh teman-teman. Belum pakai haki aja damage-nya udah segitu ya. Kita coba lagi. Dragon Blaze. Gigi gak? Oh, si ini mau nyoba si The Gaming RR mau nyoba kena Dragon Blaze gue ya. Kita coba ke dia ya. Dia levelnya mentok teman-teman. Dan dia udah pakai full aksesoris. Udah full aksesoris cuy, kita lihat seberapa sakit ya ini ya. Kita belum pakai haki ya. Kita belum pakai haki nih. Ingat, kita belum pakai haki teman-teman. Haki itu nambahin damage ya. Oke, kita coba Dragon Blaze. Nggak kena. Gue lupa coy, di sini tuh safe zone ya, bukan nggak kena tapi safe zone ya. Jadi nggak bisa gitu kan. Ya udahlah, pokoknya teman-teman kayak gitu Dragon Blaze ya. OP sih, itu OP banget karena dia jaraknya jauh banget, gila. Dari sini bisa nih. Coba ya, dari sini bisa nggak? Jauh parah dari sini nih, bisa nih. Lihat nih. Itu gila banget sih, jauh banget jaraknya lo teman-teman. Ini enak sih. Yang skill paling OP itu menurut gue yang Dragon Blaze sama Sisi Sonson. Sama Rapid Slash ya teman-teman ya. Ini Rapid Slash buat combo sih sebenarnya. Jadi kalian pojokin musuh kalian, habis itu kalian combo-combo kayak gini. Itu GG banget cuy. Ini gue belum pakai haki loh. Ini kalau pakai haki jadi kayak gini. Kalau misalnya haki kalian mentok, itu pedangnya jadi kayak Zoro gitu, ada kayak muter-muternya gitu ya. Itu keren banget sih. Oke teman-teman, sekarang gue akan kasih tunjuk ke kalian di mana lokasinya ya. Di mana lokasi beli pedang, sekaligus di mana lokasi belajar skill pedang. Itu namanya adalah Roca Island teman-teman ya. Kalian ikutin gue dari Starter Island ya. Ini makanya gue mulainya di Starter Island karena biar kalian tahu gitu di mana belinya ya. Biar dia aja deh yang bawa deh ya. Sisi Sonson. Ini Sisi Sonson enak banget teman-teman buat travel juga enak banget ya. Oke. Ini kalian ikutin gue aja teman-teman ya. Sekarang kita lagi OTW ke Roca Island dari Starter Island nih. Kalian ikutin aja oke. Kalau misalnya kalian nggak tahu tempatnya di mana, gue jauhin deh. Nah ini teman-teman, kalian sampai ketemu Marineford nih, Marineford ya. Tapi kalian nggak kesini, kalian lurus lagi ke depan sih, masih agak depanan lagi ya. Jadi kalian ikutin jalan aja, oke? Oke cuy, udah sampai cuy. Ini dia lokasinya teman-teman ya. Di sinilah tempat kalian mendapatkan pedang ya, pertama kali ya. Nah di sini teman-teman ya. Kalian ikutin aja naik ke atas ya. Kalau kalian pengen balik lagi ke tempat ini, karena kalian bakal balik ke sini terus sih. Kalian beli aja di sini. Kalian beli Eternal Postnya. Harga berapa ya? Lupa gue. 2000 ya. Cukup mahal sih. Cuman ya, ya daripada kalian pusing gitu kan baliknya gimana? Ke sini cuy. Jangan lupa di sini. Ambil chest. Ada 3 chest di sini. R3 chest. Lalu kalian naik ke sini. Nah, naik ya, naik ke sini. Kalian naik aja langsung, coy. Enggak usah lama-lama, langsung naik aja. Ini juga lokasi yang bagus buat nyari Devil Fruit nih, teman-teman. Kan di sini pohonnya banyak ya. Gua 2 kali kayaknya dapat di sini. Satu kali deh. Satu kali nemu di sini ya. Nah, kalian ke rumah yang ini, coy. Ini gelap ya, kalian kelihatan apa enggak sih? Semoga aja kalian kelihatan ya. Pokoknya kalian ke atas terus ke rumah yang ini nih. Nah, kalian ke rumah yang ini masuk dan di situ ada Billy, teman-teman. Kalian nggak perlu ngomong ke Billy teman-teman ya. Kalian ambil aja nih pedang nih. Harganya 999 kalau nggak salah. Iya, 1000 lah. Harganya 1000 peli ya. Kalian beli itu, tapi pas kalian beli itu dia nggak punya skill teman-teman.
Pas kalian beli dia kayak gini ya, tuh masih tanda tanya begini nih. Nah, kalian harus ngomong ke orang yang ada di paling pojok sini, cuy. Nih, kalian mesti ngomong sama si Jagi, namanya Jagi ya. Ini kayak Zoro, tapi rambutnya kayak rambutnya si Bartolomeo ya. Kalian ngomong aja ke dia, dan dia akan ajarin kalian skills-nya ya. Nanti dia juga kasih tahu sih, dia persyaratannya harus master level berapa, sama butuh duitnya berapa untuk nge-unlock skill-nya ya. Jadi ya, begitulah teman-teman ya. Memang rada ribet sih di sini, nggak kayak Bloxroot ya. Kalau Bloxroot kan kalian tinggal naikin mastery dari pedang doang kan. Nah, kalau ini nggak, cuy. Kalian udah naikin mastery dari pedang aja, terus kalian mesti ngomong lagi sama trainernya, baru kalian bisa beli skillnya ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya emang grinding banget sih teman-teman, tapi worth it teman-teman. Lihat nih Dragon Blade ini, gigi banget, itu worth it banget. Coba kita di party, gua akan coba langsung ke si ini ya, si The Gaming Air ya, si Sonson nih, full haki nih. Seperempat darah, coy. Ini dia mentok loh. Pakai semua aksesoris, pakai mata, pakai Logan Joe, pakai Monkey King Crown, terus dia pakai bagi cap ya. Dragon Blaze. Oh iya, dia juga pengguna buah magma ya. Jadi damage-nya gila banget sih teman-teman. Worth it sih kalau menurut gua ya. Memang harganya cukup mahal sih. Mungkin kalian menghabiskan sekitar hampir 20.000 mungkin ya. 20.000 lebih lah untuk beli pedangnya sama belajar semua skillnya ya. Itu dia jadi teman-teman untuk showcase One Sword Style ya. Di sini belum ada pedang lagi kecuali Kiribati ini nih. Gue lagi coba untuk ngedapetin Kiribati ini, pedangnya si Arlong, dan ini susah banget dapetinnya, coy. Karena drop rate-nya cuma 5%. Jadi semoga juga bisa dapetin ya. Karena dia punya skill yang berbeda teman-teman dari satu sword yang ini ya, dari satu sword biasa. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini, dan untuk Shinobi Life gue turut berduka karena ya gue nggak tahu itu game-nya bakal balik apa enggak teman-teman. Semoga aja balik ya, karena gue cukup keluar banyak Robux di sana. Semoga aja balik gitu ya. Ini game kedua gue dimana gue mengeluarkan yang lumayan banyak Robux. Semoga game ini nggak tutup juga. Ini pelajaran sih sebenarnya teman-teman untuk semua game-game yang berbau anime ya. Jangan sampai kena copyright, oke? Jangan sampai bener-bener kayak Shinobi Life banget gitu. Semua namanya nama-nama dari Naruto ya. Obito, Shisui, Itachi ya, Sharingan, Byakugan, itu semua nama-nama semua dari Naruto, coy. Dan ketika nama grupnya Naruto RPG kena, pihak publishingnya, pihak publishing Naruto itu langsung masuk ke dalam gamenya dan udah kena. Habis cuy gamenya, cuy. Karena seluruh isinya itu semua Naruto. Itu copyright namanya teman-teman ya, dan ya emang berbahaya sih copyright itu, makanya gue nggak pernah main-main kalau soal masalah copyright. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.